Pasti dan sini kita bakal Minecraft. Sini ada kayak gini. Ada tenaga surya. Ini tuh di Rom Tower yang kedua. Karena kan yang pertama yang sana tuh. Sekarang yang sini. Kita belah ini dulu ya. Ini ada yang baru. Ini seperti ini. Ruang klon karena ada tebu ya. Top seller denger ini salah kan dagu. Ini ada ada WC. Tapi kalau begini kan dilihatin ya. Apa sini juga ada alat sinyal ya. Alat sinyal. Alat sinyal. Terus di sini. Kenapa kayak saya dikasih kaca sama tembok ini? Karena soalnya tuh di daerah pegunungan. Jadi kalau di daerah pegunungan airnya bakal membeku. Pas ini aja. Juga ada di sini ada tenaga surya. Cahaya tenaga surya. Tapi ini enggak berguna sih, tapi mantap juga. Mantap juga sih. Tenaga surya ya, aslinya cahaya. Ini aslinya ya. Ini aslinya. Nah, tuh. Nih, kalau aku pencet ininya. Enggak nyala, soalnya ini belum malam. Yang siang dulu. Nah, baru nyala. Gitu. Ini kabel-kabelnya arahnya ke sini. Ke dalam ya. Malam. Hujan. Kalau di bawah hujan, kalau di atas pegunungan bersalju, hujan salju kulanya. Karena kesorenya terus ada tembok saluran. Ini ada ini. Nah, ini ada saluran tembok. Jadi ke sana nih. Ke sini. Woi. Woi, gua mau ke sini. Saya mau keluar. Itu sangat bahaya. Sampai ke dalam itu nggak boleh gitu ke dalam itu loh. Ya udah, kita langsung ke bawah. Ini deh semua yang saya tunjukin ya. Nama ini saluran air ke sana, ke sini dan ke sini. Ini ada ruangnya untuk ke bawah. Ada gambar-gambar biar gak bete jalannya. Nah, ini ada yang mau ke atas, ada yang ke bawah. Ini ke bawah ya, ini ke atas. Nah, sini seperti ya.
berdetik itulah mesin-mesin gitu. Oke, seperti mesin aja. Tapi nggak berguna. Ini ada ini. Nanam-nanam. Daripada numbu loh. Satu hari udah numbu. Wey. Terus tenaga surya lagi, cahaya surya. Listrik, ini listrik ya. Lagi. Ada ini. Lava versus air. Jadi obsidian. Yuk kita langsung ke dalam sini. Ubah jadi siang. Di sini ada ini, tempat buku, baca-baca. Ada bill. Oke. Di sini juga ada ini. Juga. Ya. Yuk langsung saja ke sini. Ini yang paling keren ya. Anda bisa melihat. Ini adalah roket. Roket untuk ke luar angkasa. Ternyata orang sultan punya roket ya. Orang sultan mah punya roket. Well. Nah ini gasnya. Nanti langsung ke bulan kan. Langsung ke angkasa ini. Ini pengaturnya ya. Pengaturnya ada di sini dan juga di dalam situ. Jadi kenapa aku tutup gini? Karena nanti kalau ada keluar angkasa, ini akan ya roboh. Makanya aku kasih itu di depannya biar enggak roboh. Nah, kenceng tuh. Enggak tahu dah. Enggak terbang beneran sih. Tapi aku kayak di beneran gitu. Aduh. Ada. Mungkin deket-deket ini jadi kesana. Maksudnya ada api-apinya ini. Ini ada cahaya surya. Cahaya surya. Oh salah kita guys. Bikinnya salah ini yang pertama. Begini. Begini. Nah, baru. Oke. Cahaya surya ada dua di sini. Ya, mungkin itu saja video dari saya. Jangan lupa subscribe dan like. Ini bener-bener keren loh. Nanti saya perbanyak di sini ya, di tempat sini sama di tempat situ sampai sini. Oke, jangan lupa subscribe dan like. Ini cepet banget, bahkan salju ini paling gede. Bisa menghibur kalian. Dan jangan lupa subscribe dan like. Dadah.